Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Hasna Service. Kali ini saya akan bikin tutorial bagaimana cara membongkar bungkai spin mesin cuci Polytron. Untuk sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, tak lupa saya tunggu untuk tekan tombol subscribe dan lonceng untuk menambah atau semangat lagi saya bikin video tutorial lainnya. Oke, teman-teman, tidak usah panjang lebar lagi ya opening saya. Ini langsung aja kita praktekkan. Ini untuk mesin cucinya ya, Polytron. Kita bongkar covernya dulu. Covernya kita buka dulu ya, biar oke. Cuman kalau buka cover memang agak ribet, tapi masangnya enak gitu. Langsung kabel kita lepas semua.
mesinnya kita balik biar mudah untuk pembongkaran. Sekarang kita akan lepas dinamo spinnya. Ini baut-bautnya lepas, tinggal kita lepas baut dinamo. Ya, kita pasang dinamonya seperti ini ya, pasangnya. Kita pasang bautnya ya kencang. Kita coba dulu, kita coba tanpa timer. Kabel merah sama kuning yang dapat kapasitor. Oke,
dapat biru ya. Kapasitor dapat ini. Ya, tinggal kita coba ya sih. Oke, kita cek pakai tegangan ya, dindingnya muter apa enggak. Muter muternya yang kiri. Kita balik putarannya. Selanjutnya pulley kita pasang, skrup sudah kita pasang, terus pulley kita pasang ya, pulley atau tromol. Beca. Terus kita kencengin pakai kunci T8. Terus kita kontra pakai kunci pas 10.
Oke, teman-teman, terima kasih. Oke, teman-teman, terima kasih sudah mau mampir ke channel saya. Dan untuk video kali ini kita cukup sampai di sini dulu ya. Kita nantikan video-video yang season kedua untuk pemasangan body dan tes pengering. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Asna Service.